Shalom, saya sedang ada di Shibuya dan di belakang saya ini ada sebuah patung yang sangat terkenal, seekor anjing yang setia yang diberi nama Hachiko. Jadi Hachiko selalu mengantar tuannya Profesor Ueno ke stasiun kereta api Shibuya. Sampai satu kali Ueno sakit dan dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia tanpa sempat kembali ke stasiun Shibuya. Tetapi Hachiko selalu menunggu selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia mati. Saudara, ini menunjukkan tentang kesetiaan seekor hewan, yaitu seekor anjing. Tuhan juga ingin agar kita menjadi pribadi yang mengembangkan kesetiaan kita, tidak kalah sama anjing tentunya. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pasangan, keluarga, kesetiaan kepada tugas pelayanan, kesetiaan kepada pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dalam hal keuangan atau dalam hal apapun. Sama seperti Hachiko yang dikenal di seluruh dunia, banyak sekali turis datang dan foto di sini, maka kita juga harus memiliki kesetiaan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.